Apakah makhluk paling ringan siksaannya di neraka? Manusia. Manusia, bukan dinosaur. Nabi cerita seorang laki-laki, bukan puan, laki-laki. Dia inilah yang paling ringan seksa dalam neraka. Kejap je dia kena seksa. Pasal sikit je dosa dia lebih pada pahala. Iaitu diberi pakar sepasang selipar daripada besi api neraka. Bila dia pakar, maka gelegok otak dia kerana terlampau panah seperti bubur di dalam periuk. Nampak? Acur otak. Maka dia pun berasa dia paling azab, Nabi kata, pada hadiah yang paling ringan. Bolehkah wanita meminang laki-laki? Boleh. Tak ada masalah. Seperti Siti Khadijah meminang Rasulullah. Nah, Ummul Mukminin Aisyah meminang Nabi. Tapi ayah dia yang tengah awak kira Aisyah kecil lagi. Nah, ha, jadi kita tengok seorang laki-laki yang maknanya ada kelebihan, nah, baik ataupun maknanya dia ni bagus, nah, ha, baik pada nikah orang lain, baik nikah dengan aku. Nah, apatah lagi yang baik agamanya, oh dia ni tu imam ni. Nah, ha. Tak, nah, jadi kita suruhlah orang awak kira biar nikah dengan kita. Kita rapuang. Kerana dia tu imam, Dr. Imam takkan semayang tak tinggal pula. Semayang sok mau lah. Nah, ha. Dr. Imam muda lah. Ha.